Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Ina Naim, satu nama yang pernah menjadi sebutan suatu ketika dahulu, kali ini beliau sudah pun berumah tangga dan mempunyai empat cahaya mata. Bekas penyanyi Ina Naim kini tampil dengan imej purdah sejak 2 tahun lalu selepas diminta suaminya yang juga penyanyi nasyid, iaitu Muhammad Suhaimi Saad, 42 tahun. Ina atau nama sebenarnya Nordina Mat Naim, 38 tahun berkata, pada mulanya dia kurang selesa dengan imej itu tetapi selepas memakainya, dia sudah mula serasi dan tidak bermasalah dalam melakukan segala aktiviti harian. Alhamdulillah, saya sudah pun melalui fasa baharu dalam hidup sebagai umat Islam. Mengenai perkembangan terbaharu, bekas tunang penyanyi Mawi ini menjadi suri rumah sepenuh masa dan bahagia dalam menjaga keempat-empat anaknya, iaitu Ahmad Hadi Al-Fardi, 14 tahun, Salman Al Khairi, 12 tahun, Fairoz Al Fadwah, 10 tahun dan Nulaila Elufroni, 8 tahun. Kata Ina, undangan persembahan yang masih ditawarkan kepadanya membuatkan dia menyimpan hajat untuk kembali aktif menyanyi apabila anak-anaknya sudah dewasa kelak. Kalau nak tahu, suami telah menyediakan beberapa lagu buat saya, tinggal nak rakamkan sahaja. Apapun, kami dari Kokoci tumpang gembira dengan penghijrahan yang dilakukan Ina demi suami tercinta. Sama-samalah kita mendoakan agar beliau berbahagia bersama-sama anak-anak dan suami tersayang. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.